Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel youtube Mrs. Nana Apa kabar semuanya? Semua, semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya uh, Walaupun masih kita masih berada di masa pandemi Tapi kita tetap harus beraktivitas seperti biasa Nah di sini. Uh, Sesuai dengan judul videonya, tentang uh, tips merawat kalatea. Ya, kenapa hari ini Mrs. Nana memberikan tips tentang kalatea? Karena banyak teman-teman bilang kalau kalatea-kalatea milik saya ini. Oh ya, ini koleksian. Uh, ini ya koleksian saya, kalatea-kalatea saya e, belum terlalu banyak, tapi adalah beberapa untuk memanjakan mata ya. Karena saya senang sekali dengan kalatea itu karena e, bentuknya unik-unik ya, ada yang warnanya ungu kayak gini, ada yang hijau, ada yang pink kayak gini, ada yang kayak gini, samping-sampingnya pink. Masya Allah, cantik-cantik kan, ini yang ada tiga warna. Jadi saya sangat suka dengan kalatea ini dan merawatnya menurut saya itu e, gampang 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 susah sih Nah berikut e, saya akan memberitahu tips cara merawat kalatea kalatea ini Dan ini adalah kalatea kalatea koleksian milik Mrs Nana e, Sebelum kita lanjutkan videonya tolong dong teman-teman e, subscribe channel youtube saya Dan e, Apabila teman-teman suka, silahkan di like. Dan apabila teman-teman merasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Uh. Baik teman-teman, e, kenapa hari ini saya mengambil tema tentang tips merawat kalatea Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram saya maupun inbox dan chat ke saya Kok e, banyak menanyakan kok kalatea kalatea milik Nana ini sering beranak seperti ini ya Kata mereka nih, seperti ini nih Si apa, ini e, kalatea pink, pink, Jessie, pink jesi ini ya Nah, seperti ini juga nih sering seperti ini jadi teman-teman sering nanya kok bisa subur seperti itu nah berikut saya bagikan tipsnya semoga bermanfaat ya teman-teman baik yang pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin merawat kalatea ini adalah teman-teman harus mem e, apa melihat media tanamnya lihat ini media tanamnya seperti ini ini, ini ada rumput ya ini dibuang aja nah, ini ini adalah eh, apa media tanam ya media tanam yang saya pakai di sini adalah kompos kompos ini terdiri dari sekam mentah sekam bakar tanah bakar sedikit saja ya teman-teman tanah bakarnya terus kokopit dan pupuk kandang nah jadi seperti itu terus jadi ya, saya jadikan satu untuk takarannya cukup eh, kalau yang lainnya satu-satu ya satu banding satu cuman tanah bakarnya aja yang setengah saja jadi kalau eh, apa eh, sekam bakarnya itu satu sekam mentahnya satu sekam mentah yang harus sudah fermentasi ya teman-teman. Kemudian eh, apalagi tadi kokopitnya satu eh, pupuk kandangnya satu maka eh, ininya apa eh, tanah bakarnya cuma setengah saja. Nah berikutnya adalah pemberian pupuk. Nah di sini teman-teman melihat ada yang warna kuning-kuning itu ya, nah itu saya memberi pupuk osmokot banyak kok, jualnya di toko-toko uh, pertanian ya. ini kita kasih enam bulan sekali, itu pupuk yang untuk enam bulannya. Kemudian saya juga biasa memberi pupuk dua minggu sekali dengan pupuk yang warna biru seperti ini, teman-teman lihat nih pupuk saya warna biru itu namanya pupuk NPK NPK ini saya beri setiap 2 e, minggu sekali saya siram jadi saya NPK nya saya tabur saja teman-teman ya, seperti itu terus berikutnya yang ketiga adalah kalatea ini tidak suka di tempat yang panas nah teman-teman bisa lihat nih di sekeliling saya ini tempatnya adem kan nah, nih. lihat tempatnya adem tidak terlalu panas karena apa saya memakai paranet seperti ini ini paranetnya ya ini saya pakai paranet untuk supaya mataharinya tidak terlalu uh, apa sampai ke tanaman karena apa kalau dia terlalu panas kemarin contohnya seperti ini ya kalau dia black lipstick saya kemarin terlalu panas saya letakkan di teras rumah saya dia langsung terbakar seperti ini nah ini dia sekarang udah saya pindahkan sini malah dia langsung beranak pinak <guluh> dan dia mengeluarkan daun baru nih bagus kan daun barunya jadi itu ya e, yang disukai e, yang ketiga tadi yaitu tempatnya yaitu dia suka yang lembab E, apa tempat yang teduh yang sinar mataharinya tidak terkena langsung. Nah yang keempat kita harus selalu e, apa mengecek tanaman kita yaitu dengan melihat kelembapan. Nah dia suka yang seperti ini. Ini seben, sekarang ya teman-teman ketika saya mengambil video ini ini adalah jam 11 siang. Jam 11 siang tanaman saya seperti ini teman-teman bisa lihat tanahnya lembab-lembab kan tanahnya tidak kering. Karena apa? Kalau suka tempat yang lembab-lembab nih. Melihat Anjilasa saya ini sudah beranak ini. Nih. Dia suka yang lembab, dia tidak suka yang kering. Jadi dia suka yang lembab seperti ini ya, teman-teman. Itu harus kita perhatikan. Terus yang kelima. Ah, yang kelima ini adalah kita harus melihat cuaca di sekeliling kita apabila eh, kondisinya panas musim panas itu kalateanya harus teman-teman sering siram sering siram itu biasanya saya kalau dia musim panas banget itu ya satu hari bisa sampai tiga kali siram jadi pagi, siang, dan malam e, enggak malam sih, mau sore-sore gitu lah saya siram, enggak apa-apa teman-teman e, saya sudah praktek ada yang tanya, enggak apa-apakah e, Bu Nana, kalau kita menempe eh, apa, menyiram, kita menyiram tanaman ketika siang-siang loh, enggak masalah ternyata setelah saya praktekkan ke tanaman-tanaman saya, ternyata mereka tumbuh subur, apalagi untuk kalate ya, mereka tidak suka panas jadi mereka sukanya yang dingin dingin seperti itu. Nah, nah itu uh, tips dari saya ya teman-teman. Jadi ada lima tips ya. Semoga teman-teman bisa uh, mempraktekkan di rumah, bisa menyelamatkan kalatea kalateanya yang mungkin uh, sudah mau diambang kematian. Satu lagi teman-teman, apabila kalatea teman-teman itu uh, misalnya Hangus lah ya, hangusnya kayak gini nih. Hangus sama lama hangus itu sampai mati. Jangan teman-teman buang ya kalau kalatea teman-teman mati itu jangan teman-teman buang ya karena saya sudah pernah mencoba tanamannya mati kemudian kita simpan saja tempat yang sejuk dia terus lembab maka tanaman eh, maka kalatenya ketumbuh tapi memang lama ya teman-teman bisa sampai 4 bulan lima bulan teman-teman harus menunggunya ini contohnya salah satu teman-teman ini pink jessie ini saya beli waktu itu eh, berapa daunnya tujuh nggak salah tujuh daun waktu itu saya beli tahun 2020 ketika itu lagi booming boomingnya tentang tanaman hias kalatea jadi saya beli ini terus Uh, dari kota, ibu kota ya Pontianak kan lumayan jauh perjalannya ke Sekadau, mungkin di mobil saya itu dia mengalami uh, dehidrasi atau kepanasan mungkin ya uh, jadi nyampainya di Sekadau itu bertahan cuma satu minggu, kemudian dia mati total teman-teman, dan meninggalkan satu daun ini, ini saya ingat sekali ini saya belinya bulan 8, bulan Agustus 2020 berarti kalau 8 sekarang Januari ya 8 9 10 11 12 berarti 5 bulan, teman-teman. Dia kemudian tumbuh daun baru seperti ini daun baru. Nah, sekarang juga ini udah 5 bulan baru dia tumbuh daun baru. Teman-teman bisa lihat di sini daun barunya ini kayaknya lebih lebar, lebih besar daripada daun yang pertamanya. Jadi jangan dibuang ya, teman-teman. Baiklah, saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang menyukai latea seperti saya, jangan bosan-bosan untuk menyukai tanaman ya teman-teman karena tanaman itu benar-benar bisa membantu kita, membuat kita menyibukkan diri kita supaya untuk selalu berpikir positif. Baik teman-teman, nah, saya rasa cukup demikian video saya. taufiq topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.